Yo, warnanet, tempat gamer sebagai di cara paling berbeda sampai SKI. Oke, di video ini gue mau kasih tutorial ya teman-teman untuk game Slime Isekai Memories ini ya. Cara untuk reroll account ya. Reroll itu apa bang? Reroll itu jadi misalkan kalian gacha, terus kalian dapat karakter kan kita pertama dikasih gacha gratis ya teman-teman ya di sini ya. Kita kan dikasih gacha gratis, terus kalau kalian dapat karakter yang kalian nggak mau, kalian bikin ID ulang. Cuman yang pasti jangan uninstall game ini dong. Jangan uninstall game ini terus kayak install ulang, itu bakal waktu ya. Nah inilah cara untuk reroll supaya kan gak capek-capek ya. Tapi sebelum mulai ya gue pengen kasih tahu dulu ya. Mungkin kalian banyak yang tanya ya, bang emang reroll karakter apa yang bagus? Bang karakter apa yang bagus? Ini game baru rilis teman-teman ya. Jadi gak seorang pun di dunia ini kecuali developernya mungkin ya, gak bakal ada yang tahu karakter apa yang bagus ya. Even youtuber favorit kalian, even gua gitu, nggak bakal ada yang tahu ya. Jadi kalau ngomong ya paling sotoy doang gitu, termasuk gua ya paling sotau doang gitu ya. Jadi kalian kalau gua sih nih ya, ID gua yang ini itu dapetnya Beretta teman-teman, Beretta. Kalau gua lihat dari tampangnya aja deh, dapet Beretta sama Shuna ya, dapet Shuna. Shunanya bukan ini ya, ini dikasih gratis ya. Shunanya yang kuning ini, yang atribut wind ya, atribut angin ya. Jadi dapat Beretta deh, tampangnya itu udah nggak meyakinkan ya. Tapi gue nggak tahu jujur ini hero bagus atau nggak, tampangnya udah nggak meyakinkan. Jadi gue mau reroll akun ini dan gue udah pakai account yang gue udah bikin account juga di handphone. Dapatnya bagus teman-teman. Dapat ifrit milim, waifu milim ya. Dapat waifu milim, ifrit, sama satu lagi dapat itu Geisel. Dapat Geisel teman-teman. Geisel yang jenggot itulah, yang raja kerajaan sebelah gitu ya teman-teman, yang remain monster itu. Jadi di sini ID ini gua reroll ya teman-teman ya. Jadi caranya begini ya teman-teman ya. Kalian ke menu dulu yang pastinya. Terus kalian ke Jadi kalian tutup dulu ini, game-nya kalian tutup. Terus kalian buka lagi. Sorry salah tadi. Oke nih Bandai Namco-nya enggak bisa di-skip. Project Flyer bla bla bla. Terus nanti kan masuk nih ke in game, tapi kalian jangan start dulu game-nya. Ah, ini udah masuk menu. Nah, kalian jangan start ya. Langsung ke menu ini. Ini ketutupan webcam gue ya. Pokoknya ada di daerah webcam gue ada kotak gitu, ada bullet, terus ada titik-titik. Itu menu, tulisannya ada tulisan menu. Terus kalian delete game data. Nah, you can reset game data. Oke, kita delete. Yes. Udah gitu doang teman-teman. Data. Oke. Nah, habis itu kita English. Yes. Tapi tutorial lagi ya, cuman enggak usah download, teman-teman. Tutorial lagi cuman enggak usah, skip the prologue and part of the choose ya. Kita save aja. Iya, iya. Cuman ya ada gini-gini dulu ya. Ada gini-gini terus kita start. Jadi kalian pakai delete game. Habis itu kalian bisa langsung cuman ya tutorial dulu lah. Biasa. Cuman daripada kalian nggak usah download lagi 2 giganya, kalian nggak usah download lagi teman-teman. Enaknya di situ ya. Kalau untuk reroll karakter apa bang ya yang lu suka, yang tampangnya bagus? Kalau gue kan Geisel, Milim tuh tadi. Yang tampangnya bagus lah. Oke, ah disuruh ketik nama lagi ya. Udah ini nggak mungkin yang pakai, jadi cepet aja ya. Ini kan buat contohin reroll doang, gue sih nggak bakal pakai akun ini. Tapi total lebih hoki nih anjir nih. Rekrut tuh langsung ke sini ya. Cuman ya tutorial dulu lah teman-teman ya. Tapi bisa langsung rekrut. Cuman ya tutorial dulu lah. Dibacot dulu, nanti disuruh masuk ke itunya, storynya segala macam ya. Ini di skip aja teman-teman ya. Wih, Milim waifu. Wah anjir dapat waifu lagi gue di ID ini. Wah bingung nih pakai ID yang mana ya teman-teman ya. Coba kita lihat sekali lagi tuh tutorial dulu. Tetap tutorial dulu teman-teman. Wih waifu ya, dapat waifu anjir. Wih. Gue jadi bingung teman-teman. Tapi yang ID itu udah ada ifrit teman-teman, ada jin ifrit ya. Ada ifrit sih kayaknya sih gue pegang yang itu tuh. Ada Milim waifu, ada ifrit juga. Ada ifrit sih gue pengen ifrit lah. Emang anjing ini game di Tensura ya. Gue di Tensura yang dulu juga hoki anjir. Kok kalian gak tau gue main Tensura yang dulu. Dan gue juga jago main tuh game ya. Tamat temen kau yang ini belum jago. Gak tau, belum paham. Oke. Oh itu siapa yang namanya gue lupa. Gue lupa namanya itu siapa. Cuma yang pasti itu mantan goblin ya temen-temen. Udah Jekijin tuh, udah Jekijin ya. Oke. Ini saya gak bisa di itu aja. Kalian mesti lihat lah tutorial-tutorial dulu lah ya.
seperti yang gue bilang, iya siap bos. Kita pakai si waifu ini untuk terakhir lah ya. Yuk, biar si ludahin dulu. Waifu, let's go. Wih, di krusan ya. Ya, nggak dapat kartu waifu ya. Aduh. Oke. Nggak dapat kartu waifu aja. Bagus tuh. Wih, di waifu savage combo. Ayo waifu. Ah, belum mati kampret. Abis ini kita gacha lagi. Wih, si itu siapa ya namanya? Gue lupanya namanya. Sumpah, karena dia karakter yang dibilang nggak penting, nggak juga sih. Sebenarnya lumayan lah. Lumayan lah ini. Lumayan penting lah. Karakter lumayan penting di anime. Ya penting banget. Enggak lah, jauh lah sama milim waifu ya. Ya beres ya. 3FF. Be 223 damage kecil ya. Dasar hero bintang 4 itu teman-teman. Nah, tutorial dulu terus habis itu wih di dapat waifu. Lu harus reroll sih. Kok kalian tanya gue, bang harus dapat apa bang ini sih? Waifu anya. Waifu ya. Gila. Oke. Nah, udah ya. Kita udah. Terus habis itu jadi simple ya, daripada kalian tutorial lagi gitu, reinstall lagi ya teman-teman ya. Cuman ya gini-gini dulu lah, bacot dulu, building dulu. Oke. Terus abis itu sabar ya teman-teman ya. Ya ini boleh kalian skip sih videonya, cuman ya kalau bisa sih biar lebih detail sih kalian nonton yang sampai akhir. Soalnya jujur ini reroll pertama gue teman-teman ya. Sebenarnya reroll kedua sih, yang satu kan gue install di dua aplikasi teman-teman. Dua device, handphone sama gue install di handphone sama di sini. Jadi hitungannya reroll sih itu sih. Cuman kan rerollnya ya kalian yang punya satu device kan nggak bisa reroll cara begitu ya. Besok udah ya, besok ini video jangan ditonton lagi ya. Dan gue harap ini nggak ada yang nonton besok ya videonya ya. Anjing, udah hari kedua masa masih mau reroll sih. Udah hari kedua lo, kita udah sampai mana player ya. Lu sampai mana ya, oke coba. Nah kita kalau udah bisa di home ini, kalau udah kita udah sampai home. Aduh, ini mesti kita klik-klik dulu, kok nggak bisa itu ya. Kita accept all dulu temen-temen. Terus ini nanti bacot dulu, gini-gini dulu, ya. Tuh bacot dulu ya. Kita kalian mesti lewatin ini dulu lah temen-temen, baru bisa reroll. Gua harap ini besok udah nggak ada yang nonton ya video, anjing please. Di kalian jangan share di ini ya, jangan share di grup-grup, share ke teman kalian, misalkan teman kalian personal gitu, jangan di grup anjir. Kalau bisa ini dikit-dikit aja yang ngerti lah cara reroll. Ntar udah seminggu ini game masih reroll, aduh pusing para gua anjir. Oke ya. Magic Crystal tuh itu ya buat apa tuh, beginner bonus. Perasaan di akun gue satunya belum dapet, kayaknya belum riset deh temen-temen. Oke, nah ini kalau udah begini ya teman-teman, udah selesai semua cincongnya, udah selesai. Kalian ke menu nih, kalian ke menu, terus kalian ke sini, kalian ambil ini hadiahnya. Nah nanti dapat recruit ticket, magic crystal sih belum kepake ya teman-teman, belum cukup ya. Nanti dapat recruit ticket, nah itu bisa dapat SSR teman-teman. Kita langsung rekrut langsung ke sini, tiket rekrut teman-teman. Yang ini kan belum cukup nih, magic crystal belum cukup. Kita langsung ke sini, langsung 10 kali. No cincong, no drama, no bacot. Ini kita skip aja lah ya teman-teman. Soalnya error di sini, gue bingung nih. Ah, ini ampas ya. Ini ampas, ini fix gue reroll. Ini ampas teman-teman, ini fix reroll. Nah, kalau udah kayak gini tuh ya udah. Boleh kalian ngabisin dulu satu-satu di sini, boleh sih. Kalau bisa siapa tahu dapat. Ini kan gua habis siang, kita coba aja ya temen-temen, kita coba aja ya. Oke, dapat si itu. Dapat jenggot, the jenggot ya. Ini skip aja. Oke. Kita habisinnya dulu magic kristalnya. Ryota. Buset, enggak SSS si Gil Gibson ya.
Buset, nah ini kan udah akun kadut banget nih. Hokinya kadut banget kan nih akun kan ya. Ah, habis sampai habis ya. Ini hokinya kan kadut banget nih. Nih kau nih temen-temen ya. Nah, kalau akun kadut kayak gini tuh lu reroll udah. Caranya sama kayak tadi, close game-nya. Ulang lagi video gua. Jadi close game-nya. Close game-nya terus habis itu reset data kayak tadi temen-temen. Jadi kalian udah paham ya, temen-temen? Thank you semua ya, temen-temen yang udah nonton. Thank you semua yang udah nonton. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga ini video gak ada yang nonton. Peace. See you on the next video.